wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لكتابه وفضلنا على سائر الأمم بأكرم أحبابه حمدا يستجلب المغروب من رضائه ويستعطف المخزون من عطائه ويجعلنا من الشاكرين لنعمائه والعارفين لأوليائه وآلائه وصلى الله على سيدنا محمد ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وعترته الطيبين وعلى أصحابه وأمته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang saya hormati lagi dirahmati Tuan Imam dan Bilal, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semoga kita dirahmati, diberkati dan diredai Allah. Malam ini saya terpanggil untuk mengulang satu kuliah di sebuah masjid lain berhubung dengan pada pandangan saya peribadi semua yang ada dalam masjid ini, sama ada wanita atau lelakinya, orang yang telah sikit sebanyak mendapat hidayah taufik Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pada anda yang saya terasalah sayang, suka kepada majlis-majlis begini, dan sudah tentulah sikit sebanyak sama ada kita orang kurang, orang lambat boleh dalam belajar, lambat faham dalam mengerti kenyataan-kenyataan Tok Guru, kok mana-mana pun tolak campur, kita bertambah ilmunya. Itulah selidik gambang saya. Kita ucap alhamdulillah. Namun kita perlu lagi usaha kesatu pandangan dan cadangan supaya kita dapat tambah lagi, kuat lagi minat kita kepada ibadat kita. Tak cukup, kita kena tambah lagi. Dan salah satu cara dicadangkan ialah kita mesti mencari tempat dan kawan yang boleh menolong kita. Ilmu yang ada dengan suasana yang ada ni barangkali tak kuat, tak gagah
kita untuk terus maju, bagi menyokong hasrat murni kita, dicadangkan supaya kita mendampingi dengan orang-orang yang lebih pada kita, dicadangkan supaya kita memilih tempat-tempat perhimpunan yang memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Ada dua, pilih teman, pilih tempat. Lain sikitlah ni, dak berkitab mana saya ni. Malam ni kita kongsi pengalaman, pandangan peribadi saya. Oleh kerana lama duduk begini, sekali lagi saya ulang, alhamdulillah kita mula rasa suka, mula rasa sayang kepada terutamanya masjid kita, mula mengenali faedah-faedah ibadat yang dijanjikan oleh Allah, mula mengenali maksiat-maksiat yang akan dikenakan kepada orang yang durhaka. Oleh kerana itu, kita kena ambil langkah sampingan, langkah kedua, iaitu mencari kawan. Dalam sebuah buku yang dibaca sangat oleh tutup guru kita dulu, Siyarus Salikin, ada kemungkinan jemaah pun ada belajar, ada baca dalam buku ni, ada satu bab khas persahabatan, dinamakan persahabatan. Dalam buku itu diambil dalil nas, antaranya a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furta. Surah Kahfi, kalau tak silap saya ayat 20 kira-kira begitu, bukan Surah Kahfi, antara 20 ke 28, saya lupa, mohon maaf. Tapi sah, ayat ini terdapat dalam Surah Kahfi yang memberi maksud makna jadikanlah dirimu. Di sini dituju kepada Nabi kita. Saya telah melihat dalam sebuah tafsir, mu di sini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dinasihati oleh Allah. Bayangkanlah, ya, seorang rasul, kekasih Allah, pesuruh Allah, Allah perintah, jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu malam, pada waktu pagi dan petang. Bil asyi, bil ghadati wal asyi, pagi petang. Ya, dampinglah, damping rapatlah dengan orang-orang yang suka, yang banyak beribadat pagi petang, ya, yang mengharapkan kerajaan Allah semata-mata. Tak ada upah, tak ada boleh apa-apa, tak boleh puji, pangkat, sanjung, derjat, mulia dan sebagainya. Semata-mata mereka tumpahkan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Janganlah
Engkau memalingkan pandangan-Mu daripada mereka hanya kerana Engkau mahukan kesenangan hidup dunia. Jangan alih, kawanlah dengan dia, duduk dekatlah dengan dia, walaupun sekali-sekala ada teringin, walaupun sekali-sekala ada teringin nak macam dia. Siapa? Orang-orang senang, orang-orang yang goh dan megoh, orang-orang yang ternama pada masa itu di kalangan mereka, sekali-sekala teringin juga. Jadi Allah beri, jangan, walaupun terliur, kita kata jangan. Jangan kau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran. Ayat ini sebenarnya, oleh kerana dalam tafsir itu dikata walaupun asbabun nuzul dia panggil. Dalam kaedah kita mentafsir satu, dia panggil asbabun nuzul, sebab turun ayat ni, peristiwa turunnya ayat ni. Apa peristiwanya turunnya ayat ni? Sempena apa? Ya, kira-kira begini. Orang musyrik telah membuat permohonan kepada Rasulullah nak pergi dalam majlis Rasulullah. Orang musyrik nak pergi dalam majlis Rasulullah tu, tapi dengan syarat Rasulullah kalau bahasa saya ambak, sahabat-sahabat dia hok sok mo, hok rajin-rajin, hok miskin-miskin tu, yang to'ah, yang beriman kuat tu, dengan syarat Rasulullah minta maaf bahasa saya ni, berambak. Aku nak pergi kat mu Muhammad, ya Muhammad, tapi dengan syarat mu jangan larang lah, orang ni jangan beri masuk. Tengok tu, tuan-tuan faham tak tu? Sombong. Tak mahu duduk dekat, tak mahu duduk dekat. Saya nak cerita ni, takut jakit kita. Tak mahu duduk dekat dengan orang sesok-sesok, nak saing dengan orang molek-molek, orang ternama. Orang sesok-sesok tu siapa dia? Antaranya ialah orang yang kuat beribadat ni, ialah Bilal bin Rabah yang digelar budak Habsyi. Budak Habsyi atau Abi Dzar yang disebut anak desa. Kalau kita orang darat, anak desa ni kalau kita orang darat, minta maaf lah, ni apa benda ni, orang darat macam mana ni, ataupun ulu, ada perbezaan batin situ antara barangkali lah bandar dengan ulu darat. Jadi Abu Dzar ni sahulah orang desa, orang darat, orang kampung. Umar bin Yasir, kumpulan ini tidak diketengahkan oleh masyarakat, tak nama, tak sahu, tak sahu. Tapi orang ni lah antara sahabat Rasulullah yang kuat beribadat pagi petang tanpa menginginkan sesuatu, tak nak benda apa, atas dasar iman dan takwa rela tinggal benda-benda lain. Ya, yang ternamanya, yang hebatnya pada masa itu ialah Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab. Ni orang goh dan megoh, kaya dan terkemuka serta disegani. Kita pun minta maaf ada buah-buah gini.
ada butir-butir gini, unsur-unsur gini, takutnya lah. Sebab tu saya cerita ni, kalau ada, kita kena buat sesuatu lah. Abu Jahal, orang kaya, orang yang disegani. Abu Lahab, Abu Sufyan pun orang disegani. Takut kita pun gitu juga. Orang darat, kita buat lebih kurang. Orang mulia-mulia, orang besar-besar, orang kaya-kaya, lain. Ya, tapi dalam masa yang sama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Osman bin Affan, Hamzah, Ja'far bin Abu Talib, setelah mereka menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sanggup turun duduk sama rendah, sama rendah, sama tegak, sanggup melemparkan perhiasan dunia, dan mereka berlomba menegakkan iman dan takwa sembahyang pagi petang. Pulau satu kumpulan lain, ada tiga kumpulan. Tiga bulan, satu kumpulan miskin. Orang miskin ni berasa kesabah juga, sabah juga nak arah nak pergi ke lain, duduklah masjid, buatlah ibadat. Tapi ni orang hebat ni, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Hamzah bin Ja'far ni, sanggup turun sama-sama bercampur, bermasra dengan apa yang saya sebut tadi, Bilal yang dipandang sebagai budak Habsyi, Abu Dhar sebagai budak desa, yang orang yang tidak dikenali, miskin papa, miskin dalam masyarakat itu. Allah telah dalam asbabun nuzul menerangkan, bimbang takut Rasulullah terpengaruh dengan permohonan orang musyrik itu tadi, saya nak pergi ke awak tapi dengan syarat kumpulan miskin ini tak ada keluar dia. Apa? Saya gerunglah bahasa, sebab kata kaubahnya tempat-tempat lain ada satu kumpulan, dia buat kumpulan dia je. Tak payah, dia buat kumpulan dia, belajar ni, belajar, tapi kumpulan dia je, hak sekelah dengan dia, menunjukkan tak mau mari masuk kumpulan gini-gini ni. Minta maaf, saya bukan kata para jemaah ni tu tak mau masuk ni, nak masuk atas-atas sikit. Dan sebab itu kita lihat, bila ada orang atas-atas, maka orang atas-atas pun ramai sikit, bimbang takut gitu. Agak dan kejauh lah tu, ya, agak dan kejauh lah. Jadi kita, ayat ini melarang Rasulullah, sehingga di sini dia kata apa, wa kana amruhu furuta, orang yang telah kami lalaikan. Selalunya orang yang begini ni, orang yang ternama soho di dunia ni, bukan semua, jangan salah tu pula saya cermat cakap ni, ya, takut begitu duh secara tidak menentu. Selalunya orang senang-senang ni dia leger sikit, ha, hubung galuh tu leger sikit masjid surah ni. Selalunya masjid surah ni dihadiri oleh orang yang kurang kedudukannya, ha, jadi bimbang tahu gitu. Dan wakana amru furuta, ni golongan yang Allah telah lalaikan hati dia ni. Furuta dalam tafsir saya tu, dia kata terkeluar dari sopan santun, melampaui batas lah, melampaui batas. Tamat cerita tu. Yang saya nak cerita, tajuk sayanya cari kawan. Ceritalah tadi, kawan tu
jaga. Jangan terliur, biarlah. Dia miskin pun, janjinya dia iman, beriman dan bertakwa. Nah situ, jangan kita cari kawan yang berjenama. Ya, jangan, jangan situ saja. Boleh saya harap? Saya pun nak beritahu pun rasa itu juga takut salah tafsir. Jadi ayat ini dikatakan turunnya kerana itulah, melarang Nabi Muhammad jangan endoh, jangan asingkan, jangan bezakan antara orang miskin dengan orang kaya, orang tidak ternama dengan orang berpangkat. Saya masih tidak berani lagi nak sebut sini secara berterus terang. InsyaAllah satu masa saya akan sebut. Ada benda yang terasa bimbang gitu. Contohnya, saya lah kata seorang ustaz. Ya, sebab tu saya rasa ini nak kongsi pengalaman sebagai seorang ustaz. Tak sanggup nak mari dengar sini. Itu pun jaga-jagalah saya cuba contohkan. Dah kita ustaz tak sanggup nak mari dengar majlis gini, sebab pendengar pun nampak bodoh macam mana. Jangan tuan-tuan kecil hati nak kampung saja ni, kan tuan-tuan balik salah faham pula. Kita orang tak macam mana, bukan begitu. Tapi pada anggapan saya ni, oleh kerana saya ustaz, ni majlis ni orang tidak seberapa. Jadi akibat tu kita pun tidak menghadirkan diri begitu. Inilah yang dibimbangkan ni. Allah beri ingat. Dia kata apa? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Orang-orang tu lupa dah. Jangan mu terliurlah dia. Kalau dia kaya pun secaralah kaya dia. Sebab itulah saya bawa contoh tadi dalam tafsir tu, dia bawa orang miskin. Ya, sahabat-sahabat miskin yang saya sebut tadi, Bilal bin Rabah. Ya, sehingga disebut kalau kita dalam bahasa Melayu lah, budak Habsyi. Ya, anak desa, orang kampung, orang darat umpamanya. Ya, macam gitu. Allah rasa kekok nak beritahu sebab ada yang tersirat sebenarnya dalam saya ni, nak beritahu bahawa tajuk saya cari kawan. Carilah kawan yang dia tu beriman dan bertakwa, rajin buat ibadah. Walaupun siapa dia, katakanlah kita ni tinggi sikit, kita nak faham juga, akhir-akhir tumbuk juga rasa nak suruh faham juga ni, kita ni kelas tinggi sikit ni, taklah hak nu hak porong sangat. Takdir ada seorang dua atau satu kelompok lain yang memang dia tu memang miskin, memang tak berapa tu, tapi dia beriman dan bertakwa. Lain tu, manakala yang seorang ni pula ternama, hebat, disanjung, tu takut ada beza situ, nak saing tu. Jadi oleh sebab itu dia kata sini, saya sambung lagi ni, fa'arid, dalam ayat lain fa'arid amman tawalla an dhikrina walam yurid illal hayatad dunya. Nak cari kawan tadi tu, maka berpalinglah engkau dari orang-orang yang tidak mempedulikan peringatan kami. Tak usah itulah sangat, macam saya kata, jangan rapat sangatlah. Orang tak berhi ke agama, senang cakap. Orang tak berapa minat ke agama, tak berapa minat ke masjid ni, secara sangatlah, dosa layang sangatlah. Minta maaf ya, saya beralus cakap ni, takut dia salah. Okay. Ya, dosa layang di sini bukan bergaduh, bukan bermusuh sama sekali, tidak. Tetapi demi untuk mencari kawan, untuk menambah lagi semangat, kekuatan kita beribadat kepada Allah, minat kita kepada agama. Dan tu kenalah, dosa layang sangatlah. Kalau nampak, oh, malah-malah tu.
ya, walaupun dia orang senang, walaupun dia orang ternama, walaupun dia orang kelah-kelah tinggi, tak usah layang sangatlah. Memperdengar peringatan kami, dan ia hanya menginginkan kehidupan dunia semata-mata. Lebih-lebih lagi kalau dia duk main honey saja, tak usah layang sangatlah. Tu ayat lain. Nak khabar, nak khabar apa? Syarat, syarat. Kita nak tengok siapa aku nak buat kawan ni. Siapa aku nak cuba dampingi dia. Supaya macam kita ni tak berapa semangat molek lagi ni. Tak so kuat sikit. Nak cari orang sekaki dengan kita. Sekaki. Tak ada berdaba lagi. Ingat nak pergi mau dia. Dia lapar dah eh. Pong-pong kata. Pak ki. Tu sejik lah ni. Malam ni. Ada ni. Kita anggap nak kira dia apa dah. Ha tu. Ini begitulah yang kita nak cari. Ya. Ada satu ayat lagi. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutlah jalan orang-orang yang suka kembali bertaubat kepada kami. Boleh dah kita ni. Kita saya ni masa mudah-mudahan antara sama kita ni boleh tolong-menolong, nasihat menasihati, beritahu khabar gembira dan khabar khabar tidak gembira. Macam kata 2-3 malam ni ada beg, ada beg wanita di belakang tu 5 butir beg buat lari dia orang tengah semayang. Kena beritahu supaya nak mari masjid ni bersiap sedia dan sebagainya. Habis cerita. Poin sayanya ialah cari kawan. Kawan olehnya lebih pada kita. Bukan bendanya dan kedudukannya, iman dan takwanya lebih pada kita. Tambah selagi ilmu lah senangnya. Iman, takwa. Ilmu, iman, takwa. Tiga ni lebih pada kita. Sikit. Jangan cari banyak. Kalau cari banyak lebih pada kita, payah nak jumpa. Lalulah kita tak jumpa. 2 tahun cari tak jumpa. Akhir sekali jumpa. Kadang-kadang syaitan marinya. Jadi tok gurunya. Sebab orang tu tak macam mana. Orang ni tak macam mana. Orang ni tak macam mana. Orang ngajar sini pun tak macam mana. Orang TV pun tak macam mana. Hak macam mananya, akulah orangnya. Kok gitu. Dalam cerita pun ada. Cukup. Sama-sama, marilah saya ajak sungguh-sungguh ni. Sebab majlis macam-macam ni. Majlis macam-macam, kelas macam-macam. Macam-macam nama. Ha, macam-macam tu guru, macam-macam tu kita. Alhamdulillah, saya kata sikit sebanyak, nambahlah ilmu kita. Tapi tak agak juga nampak. Tak agak juga. Dalilnya masjid masih ronggong. Masjid masih masih kosong banyak. Itu tandanya. No, sekarang takut kita rong tu juga. Saya gemih juga. Pasal mari tengok ada orang tak semangat. Ha tu. Ada orang jadi putus semangat. Jadi tak boleh lah. Kita kena cari kawan-kawan yang sehasrat dengan kita, yang setujuan dengan kita. Satu. Yang kedua, bukan semua orang patut dijadikan sahabat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi pesan, bukan semua orang boleh sahabat. Terutama persahabatan dunia akhirat ni, bukan semua. Tapi ingat, saya kata jangan sampai kita bermusuh atau berputus hubungan dengan walau dengan siapa pun. Rasulullah berpesan, ni bahasa ni, saya bahasa tu juga saya baca hadis ni. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ha ni. Tadi Quran, wah, mung duduk baik semua tu. Apa benda yang mung baik sangat dengan dia tu? Ada apa benda yang sega sangat tu? Ha, benda akhirat ke benda dunia saja? Benda molek ke benda uduh orang puan? Apa tu tanya suami dia? Tema nampak berekeh sama dengan dia tu. Mana weh? Ha, ataupun suami pun gitu ke? Tema suka dengan benda ni, apa dia? Rasulullah bersabda, seorang itu
agama. Seseorang tu, kita ni, agama kita ni, atau perjalanan hidup, gaya hidup, cara hidup kita ni berdasarkan atau dipengaruhi oleh rakan. Dia ikut rakan kita ni. Rakan kita tu adalah warna. Ya? Mungkin kalau kita saing dengan orang berniaga, kita minat ke berniaga. Berniaga bukan salah ni, nak kabur saja. Kita berkawan dengan orang petani, mungkin duk cakap siang malam kita pun minat ke petani. Kita berkawan dengan orang berternak, mungkin kita minat ternak. Kalau duk lembu pun burung. Burung sekarang jangan awak main-main, 10 ribu ada, 15 ribu ada sepasang. Yek-yek burung. Tapi kita saing dengan dia, dah tulang pulak piti ada. Jadi orang bela burung pula. Pasal rumah dia banyak burung dari Australia mana-mana. Mualik aku sekolah pun tolong beli murah-murah. Jadi bela burung. Kerana kawan. Kerana kawan juga dah pernah mari masjid. Berasa nak mari masjid. Tadi pompong kita ni makan sidagang, sidagang juga. Tapi kena pergi sejik weh, kata yang seorang. Tak ada nak pakai baju lagi, apa ada pompong sejik. Balik arang sidagang. Apa cerita pun orang ni sejik, sabtak majik orang ni. Sabtak malam sejik orang ni. Itu maknanya. Jadi Nabi kata, al-mar'u ala dini khalili, agama itu atas agama, atas kawan dia. Atas kawan dia maknanya ikut kawan, dipengaruhi oleh kawan banyaknya. Ya, agama kita ni, gaya hidup kita ni, cara hidup ni besarnya dipengaruhi oleh rakan, rakan-rakan kita. Apa Nabi pesan? Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Kalau begitu, berhati-hatilah. Siapa yang patut kita berkawan? Jangan tanya, jangan ada dalam jemaah saya ni, dengan siapa patut kita bermusuh? Orang tu tak boleh dengar. Jangan tanya orang tu. Jangan buat soalan kedua, dengan siapa kita patut berkawan dan dengan siapa kita patut bermusuh. Tambuh orang tu. Sebab tak ada dalam kaedah bermusuh. Cuma renggang ada. Renggang sikit. Jangan acak sangat. Jangan selalu sangat. Kalau boleh, jangan tiap-tiap hari itu ada. Bermusuh tak ada dalam kaedah kita. Jadi Rasulullah kata, siapa yang patut kamu perhati sungguh-sungguh untuk buat kawan? Ya, rakan anda, perhatilah molek-molek supaya kawan kita tu insya-Allah boleh tolong kita. Dan mungkin pula kita boleh tolong dia. Besarnya kebajikan kalau kita boleh tolong kawan yang nampak leger sungguh no. Boleh bahannya leger. Nampak leger no kawan kita tu. Tapi hasil daripada makan sama, jalan sama, ada dah sekali-sekala nampak. Mula dah sikit-sikit nampak. Oh, tu besar. Sumbangan tu besar. Sebab tu kita tak benar. Kita tidak dibenarkan duduk saja makan seorang dalam konteks ibadat ni pun. Mari masjid sama. Dok paling kiri kanan, dok kejang mata, dok jelek mata, seorang sama. Dok olek kau. Kena jelek mata, apa dia tu eh? Jelek mata, apa dia tu eh? Kau nak ajak sekali eh? Ha, gitu. Maknanya. Faham? Ini celoteh mesra. Celoteh mesra sama rakang ni. Bukan ngajar ni. Bukan tak ngajar lagu saya ni. Tapi rasa saya ada dah, ada ilmu dah nak bayar. Nampak majlis besar-besar pun, kepo puluh-puluh ribu pun, dah macam mana lepas pada tu. Dah subuh, lari lalu dah. Dah subuh, ni besar ni, dapat kumpul 10 ribu, 5 ribu, penuh masjid. Dah subuh setabuk, balik gini juga, balik asal juga. Nah, jadi, nak buat guna, cari kawan. Ada kawan Nabi besar ni? Kawan lah, orang molek sikit. Orang ada benda sikit, benda ilmu tu. Ya, baik. Selagi Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad, masalul akhawaini mithlul yadaini
taghsilu ihdahumal ukhra. Ya, dua orang yang bersaudara itu diumpamakan seperti dua belah tangan. Dua belah tangan kita lah. Yang satu membersihkannya yang lain. Patutnya sama-sama kita ni. Dalam hadis lain, ada lagu lain, ni dia kata macam dua belah tangan. Kalau nak basuh ni, ni yang jiru gosok, ni jiru, ni gosok. Sama-sama begitu. Kita ni kawan ni. Tak boleh lah duduk senyap seorang. Macam kita ni. Minta maaf saya tu sikit ni. Ustaz sini dia bercakap, mengajar. Padahal kita ada dah ilmu. Kita patutnya ajaklah kawan-kawan kita pula. Koyaklah guana-guana pun. Baru ada tanggungjawab. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ni dah. Minta maaf ni. Mari kau duduk dengok orang panggil makan seorang. Sedak-sedak dia seorang. Makan-makan dia seorang. Tak nak sekek kebel. Alihkan kepada orang lain. Malam ni kita pakat. Ambil sekek-sekek sekodoh yang termampu oleh kita. Kita kabar benda ni molek, benda ni tak molek. Jangan duduk. Tak laku. Oh tak laku tak. Kita bukan ustaz. Ha, tengok tu. Tu dinding dulu, dinding dulu. Dapat jalan tak eh. Tak dah nak royak lagi kita rebah dulu kena, kena dia. Sebab kita bukan ustaz, ustaz lain. Ada title ustaz. Bunyi ustaz tu orang tu dah. Dah. Kalau tak laku, hak kita kata tu, ajak orang molek tu, kita masih beruntung. Bukan rugi. Kalau tak laku, orang tak dengar pun, kita tetap beruntung. InsyaAllah. Begitu kiranya. Jadi Nabi kata, ya, dua yang bersaudara itu seperti dua belah tangan. Seorang sesakit, seni, orang ni basuh, orang ni jiru, orang ni gosok, umpamanya. Dalam hadis lain yang kita kaji dengar, seperti satu binaan kita tumbuh kita ni. Ya. Dia kata apa? Masalul mu'mini fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama salil jasad ila akhiril hadis au kama qal. Hingga akhir hadis tu dia kata kita ni, sesama kita ni seperti satu binaan. Ya. Apabila satu tubuh ni satu binaan, apabila runtuh sebahagiannya maka gosoklah binaan tu. Begitu maksud dia. Begini, orang yang sungguh-sungguh menjadikan tanggungjawab dia dalam persaudaraan ni dibanding dengan sebatang tubuh, di mana apabila kaki sakit tak nanti lama, tangan akan sampai. Kaki sakit, tangan akan sampai kosong. Kaki sakit lagi, mulut pun akan pergi siup. Apa benda lagi? Telinga sakit, jari pun korek. Umpamanya, maknanya dia kerjasama sampai begitu sekali. Kalau sakit semalaman, mata pun tak tidur. Alih nak tidur, geli. Oh hebat ni. Persaudaraan lagu ni hebat. Ada tak kita bersaudara sampai tangga ni? Sebab itulah besar artinya bila orang sakit, kita pergi jaga rumah dia. Bila ada saudara-saudara kita sakit, kita pergi jaga rumah dia. Turun pukul 11, anggota alik dah malam ni. Duduk di situ. Buat mana yang patut. Allah sukanya tuan rumah. Tuan-tuan ni tak biasa kena. Kalau kena sekali baru tahu. Isteri sakit ngah. Tinggal kita anak seorang, kita seorang. Mari kawan seorang dari Kuala Lumpur umpamanya, segar rasa. Macam sembuh ini isteri kita. Dan orang yang pergi tu sendiri tu memang mahal harganya. Jadi Rasulullah bandingkan apabila kita ni kalau boleh begitu. Contoh tu tadi, bila sakit, orang ni garu, orang ni tak tidur, orang ni jotiu, orang ni gosok. Berpadunya dalam sebatang tubuh tu, anggota-anggota yang ada tu. Gitulah bandingannya.
Itu perkara yang kedua. Tadi ayat Quran, dengar sahabat tu ada kaya, tapi banyaknya orang rajin-rajin ni nak kata orang miskin rajin buat ibadat dok juga. Sebab Abu Bakar sendiri pun orang kaya, sanggup tinggal, sanggup tinggal, dia sanggup tumpu ke akhirat. Jadi ni lagi dia kata apa ni, ilqamah, tahu ilqamah, rasang tak ilqamah. Allahu Akbar. Kalau saya kok dari kecil ustaz-ustaz cerita ilqamah, ilqamah ni kau tak silap saya, saya pun lupa kau ni. Kalau tu saya nak buat sungguh malam ni. Ilqamah ni saya rasa saat-saat akhir dia nak meninggal dunia, apabila dia dikerumuni oleh sahabat untuk membantu dia supaya dia mengucap dua kalimah syahadah, dia tak mampu nak mengucap dua kalimah syahadah kan, sedangkan dia orang baik. Orang baik no, tapi buat apalah, tak boleh nak mengucap. Ya, lalulah dilaporkan, diberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat kita no ilqamah tak boleh mengucap. Rasulullah kata dia ada mok kedok. Sahabat kata ada, panggil mok dia, panggil mok dia mari sini. Mok dia pun mari. Mokcik, mokcik ada berasa-berasa apa-apa terhadap anak mokcik ni? Oh ada sungguh ya Rasulullah. Ni hak saya, irama saya lah ni, bahasa sebenar, minta maaf lah. Tapi saya nak suruh para jemaah faham dengan saya. Ya sungguh ya Rasulullah, saya memang berasa hati sungguh. Nak buat mana ya Rasulullah? Dia sanggup buat apa saja terhadap saya asalkan dia memberi puas, kepuasan kepada isteri dia. Maknanya dia mengutamakan isteri daripada saya, sehingga sanggup walaupun duduk di derajat derhaka kepada ibu. Dan saya kecil hati lah ya Rasulullah. Rasulullah kata semua sahabat pergi cari kayu api, kita bakar ilqamah ni, kita bakar ilqamah ni, dia deraka ke mok dia. Ya, bila sebut nak bakar, mok sekali lagi bercakap, ya Rasulullah, jangan bakar anak saya, saya nak pergi maaf daripada dia. Apa motif cerita saya ni? Apa tujuan saya cerita ni? Ada banyak, banyak yang tersirat dalam cerita. Yang pertama, sebagai seorang ibu, tak lalu nak tengok orang bakar anak, walaupun duk jerit siang malam, kecil hati terhadap perbuatan anak, tapi lah-lah mini tak jadi nak lelok gitu. Macam kita kot, saya dengar cerita marah ke anak tu kot, eh anak dadah. Tapi bila orang khabar duduk lokal, tak ada muka pun, saya nak duduk dengan serban, pergi sanggup, pergi jamin, pergi jamin, tak mengaku anak tu. Tapi saat-saat akhir pergi jamin anak tu, atau mak atau ayah, gitulah. Hari kita malam ni kena ingat mak ayah, berilah patihah sutih la ilaha illallah. Kalau dia mati dah, sempurna ceramah saya ni, narak sekian ni. Kita hadiah ke mak kita Nuh mati dah tu, sama ada dengan fatihah, dengan kalimatul ulya la ilaha illallah dan sebagainya. Itu. Jadi bila gitu mak dia maaf tu, ilqamah tadi, tiba-tiba boleh mengucap. Tamat cerita. Ha, jadi ilqamah ni, dia kata apa ilqamah? Yang saya nak ceritanya, dia ni ilqamah ni, idza uridat ila suhbatir rajul, dia kata apabila kamu diberi pilih siapa mu nak buat kawan, siapa yang mu nak buat kawan, dia kata yang pertama orang yang sanggup tolong kamu pada bila-bila masa saja, orang yang sanggup memberi kepada kamu sekalipun mudah minta, orang yang sentiasa bersama kamu. Antaranya ilqamah kata apa pada tu, orang yang bersama kamu ni, saya buat contoh malam tu, seperti saya baca seorang lelaki
yang hatinya terikat dengan masjid. Itu makna bersama. Sini pun ia bersama dengan kita tu, pergi mana-mana pun teringat ke dia. Macam kita teringat masjid. Kan malam tu saya cerita ha, masjid dengan rumah. Pergi mana-mana pun teringat ke dia. Teringat ke dia. Dan ada je kita beri sesuatu, sama ada doa atau bagai-bagai. Pilihlah orang ini. Maka kalau tengok kepada syarat yang diberi oleh ilqamah ni, payah kau. Payah juga. Tapi payah pun saya nak turun, nak minta jamaah berhati-hati supaya jangan biarkan tabiat ini. Wa in ra'a minka hasanah, sekiranya dia tengok kita buat baik, dia royak terawa buat baik tu. Kita bukan no, tapi dia sebut selalu kebaikan kita tu. Tetapi apabila kita buat benda-benda perkara-perkara yang tidak baik, dia tutup mulut. Tutup mulut. Sama sekali dia tak sanggup dan rela. Tak rela beritahu kepada orang. Ani kawan. Sebab kedapatan bercanggah kita ni. Banyak jugalah kita temu bahawa hak uduh tu lah sedap sangat kabar orangnya. Hak molek tak berapa nak kabar kawan-kawan kita tu. Temu hak uduh se, hak tu lah duk jaja. Jagalah sakit. So dosanya. Jadi ini ilqamah kata, kalau tengok kawan kita tu buat molek, kabar lah. Supaya orang lain tiru. Kalau tengok dia buat uduh, sah lah kabar. Kabar apa? Uduh boleh apa? Boleh kita, boleh dosa. Kira-kira begitulah. Ya, kira-kira begitulah ceramah saya atau celoteh saya pada malam ini. Semoga Allahumma salli ala Muhammad. Sikit sebanyak tajuk saya ni memilih kawan ni, kita cuba. Kita cuba saing belaka dengan puak kita ni, cuba kenal belaka. Sebab saya rasa ada sesuatu yang tak kenal, tak kena kita ni. Tak kenal ni. Tak kenal ni. Yang pergi salam pun malam esok jumpa, tak kenal. Munduk mana? Munama apa tak kenal. 2 tahun dah bagi dia sini. Tak kenal. So, tu tak berapa tu kot tu. Tak apa. Tengok rupa temu Singapura. Ha ni kaki sejik ni orang sejik putih ni. Tapi nama apa, duduk mana dah tahu. Ha tu tak segera gitu. Kena tanya sebab tu. Tunaknya salam. Salam tu kau. Allahumma salli ala Muhammad. Demo duduk mana, nama apa sebagainya. Kira-kira begitulah. Tak faham banyak. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.